Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit, anjing paling keren, paling ganteng, paling terglobal, human. Oke, jadi hari ini Obit bakal bermain game Potrick Snap 2, teman-teman. Waktu itu kita udah pernah main yang part pertama, teman-teman. Dan ini adalah lanjutannya katanya. Wadidaw. Langsung aja, teman-teman. Tanpa lama lagi kita mulai. Let's go. Wadidaw. Captain. Nah. Kenapa ya Pak Polisi? Terakhir itu kalau nggak salah Patricknya udah kita tebak ya teman-teman nih. Sudah meninggoy. Oh ya. Si Sandy menyimpan siapa nih bre? Wow. Dia jemput orang loh kawan. Dan dia ngikutin polisi itu ya di depan ya teman-teman nih. Kira-kira siapa polisi ini wey? What? Wah ditabrak pula. Kena. Wah. Terbang ke bulan kok tangkes. Wih cambaket tuh ya. Ih yang rumahnya semangka siapa wey? What? Aneh ya. Ini siapa yang digonceng sini ya teman-teman ya? Kalau yang di part pertama itu kita memerankan menjadi Sandy ya teman-teman ya. Oh, rumah sakit. Ternyata Patricknya masih hidup ya teman-teman ya. Dan dia pergi, woi. Kok bisa ya? Padahal kita tembak ya teman-teman ya. Tapi ternyata dia masih hidup kawan. Wadidaw, dan kita punya misi itu ngobrol dengan Sandy teman-teman. Let's go. Kira-kira apa yang terjadi nih cara ngobrolnya ya? Thanks for helping me. Oke. You're welcome. Sama-sama. Let's watch the news. Mari nonton berita katanya kawan. Wadidaw. Nonton berita. Oke. Ngapain sini? Ya, di game itu suka menatap Obit tuh heran saya. Oke, kita nonton berita dulu kawan. Gimana caranya? Ke remote kah? Ini apa nih? Woy, kaget. Oh gitu. Tapi bisa tuh. Gimana caranya? Oh gitu, duduk teman-teman. Ya. What? Oh, berita mengabarkan kalau Patrick melarikan diri dari rumah sakit dan pergi ke apa kasih krep teman-teman. Oh tidak. This is not good news. Oh, ini bukan berita yang baik kata Sandy. Let's eat and tomorrow we'll go to Plankton. Oke. Tunggu besok katanya kawan. Take the pizza from the kita disuruh ambil pizza di tempat apa nih lemari es. Wow, ada buah-buahan, ada donat coklat, strawberry, ada cupcake, ada labu, ada watermelon, ada mangga yang sudah setengah. Ya kita suruh ambil pizza. Go to chair and sit down to eat. Oke, kita taruh disuruh duduk teman-teman. Makan pizza. Wih, ini kira-kira kita memperankan siapa? Hah? Delicious food. Langsung habis teman-teman. Buset. Oke, sekarang kita disuruh ngobrol dengan Sandy. You need to sleep. Kamu harus tidur, kata Sandy. Oke. Just sleep. Oh, tempat tidurnya, teman-teman. Gitu. What? Oh mimpi teman-teman, ceritanya kan. Oh kan benar, mimpi buruk. Mimpi buruk woy. Oke. Blankton itu maksudnya kasih krep kali ya. Oke, let's go kata kita. Tup. Blankton. Ini nih. Rumah Sandy. Buset ya. Gimana nih? Oh gitu teman-teman. Oh wow. Itu kan benar ke kasih krep kan kita. Oh bukan, cambaket. Ke cambaket kita teman-teman. Assalamualaikum. What do you want? Kenapa si Plankton jadi kecil banget matanya, buset. Ini rumah si Plankton teman-teman.
ada twist. Eh, kenapa nih? Kita ambil. Woi. Woi, kenapa nih? What? Okay. Kaget saya teman-teman, saya ambil pisau ternyata langsung aktif keamanannya. Go to kitchen take food. Oh, kita disuruh ke dapur ambil makanan. Oh, ini. Oh my god. Kepiting, teman-teman. Bayangkan dia ada robot one creep lo, bro. Since I was little, others bullied me. Unbeat me. I had no friends, and I lived alone. Oh, Plankton, I am so sorry for you. Thank you, Sandy. Sorry, Plankton. This is not your business. Kok marah sih saya? Saya cuma bilang sorry. Go toilet. Kita disuruh ke toilet, teman-teman. Oh, ini toiletnya kayak gini ya, teman-teman nih. Buset. Toilet Plankton kok. Oh my god. Patrick masuk dan menculik Sandy, teman-teman. Oh my god. Dan kok ini ketimun ya jadinya? Buset, saya enggak ngerti kok. Mana teleponnya? Gimana? Oh, ini ya, ini ya. Hello, how are you, Octopus? Wonderful. I'm with Sandy. I want $1,000,000 or Sandy is dead. You have 48 hours. Say hello to your mother. Bye-bye, Octopus. Bye-bye, Octopus. Berarti kita Squidward, teman-teman ya? What? Berarti kita lagi memerankan Squidward. Dan dia bilang dia menangkap Sandy ya. Kalau ingin dia selamat, kita harus memberikan dia 1 miliar ya, teman-teman ya. 1 miliar. Oke, okay, get out. Kita disuruh keluar, teman-teman. Ini gimana cara lepasin telepon? Buset. Teleponnya nempel di tangan kanan gitu loh. What? Dia menculik Sandy, teman-teman. Oke, okay, go to talk Giga Fish. Oh, ini kah? Giga Fish. Halo. Ini gimana cara ngobrolnya, bro? Oh, bukan ini. Kamu. Eh, bukan kamu. Itu loh. Oke. Wah, dia butuh 1 miliar ya, teman-teman nih. I am the mummy from Squidward. Go now. Oke. Take the money from Octopus House. Octopus House. Octopus World. Berarti kan rumah Squidward ya, teman-teman. Benar enggak sih? Iya kan? Jadi kan kita lagi memperankan menjadi Squidward, teman-teman ya. Harusnya sih benar kawan, kita ke rumah Squidward ya. Tapi gokil juga. Waduh, Obit Kakak tuh nasib Plankton lu ya, hilang woy. Kita nggak perhatiin benar-benar sih. Dan ini Obit Kakak tuh nih siapa lagi ngikutin kita kawan ya. Aneh pedah ini ya. Oke, kita coba ada intinya ke rumah Squidward, teman-teman. Kayak bisa lihat rumah nanas sampah corak-corak. Polos banget nanasnya. Oke, kita sudah sampai di rumah Squidward. Oh, ini duitnya nih. What? Ada bapak-bapak. Ini siapa nih? Ambil duit. Put in the car. Please, I want money. Take. Thank you. Thank you. Yeah, we'll wait. Wah, kita duit kita dirampok. Buset. Waduh, ternyata bocil itu ngikutin kita buat ngambil duit kita ya, teman-teman ya. Dan dia kecelakaan kawan. Emang enak kamu. Waduh, jahat banget tuh dia. Waduh, kita badan butuh duit itu untuk menyelamatkan Sandy kawan. Malah dirampok. Oke, untung aman. Terus oke, kasih ke Giga Fish. Oh, kasih ke dia nih, teman-teman. Oke, kita kasih ya. Apa yang terjadi kawan? Waduh, disepak pala aku dengan si Patrick, teman-teman. Wake up if you want Sandy. No, you have to listen to me. Because if you don't, this guy in the room with you is going to make you a meal for dinner. Well, go into the room called Patrick's room. Oke. Okay. Maksudnya apa tadi? Enggak tahu jelas gue disuruh apa, woi.
lapar ya kawan ya. Kita suruh ngapain? Ini kenapa sih? Kamu pernah ikutin saya, ha? Siapa kamu? Maka Robin gak pernah lihat dia, rasaku di SpongeBob ya temen-temennya. Masuk Petri Rule Pramuka. 60 to solve the question. Hurry up, sugar. Apa nih? Among the main creature, so what is name? Crap. Kita harus jawab Patrick sih pasti kawan. Iya kan? Let's go. Ih, takut-takut ya kawan. I think you will not know the solution to the question. What do you think is the correct question? Binatang terlambat teman-teman katanya. Harusnya sih jawabannya sih snail ya, siput ya. Siput lambat ya Patrick. Kalau saya jawab siput gimana Patrick? Tapi ada tulisan you teman-teman. Harus bilang you nih pasti. Jadi kita bilang diri kita sendirilah. Binatang terlambat ya. Pasti jawaban yang Patrick inginkan adalah itu ya teman-temannya. Coba Obet coba jawab snail dulu, Obet kagak tahu. Wah, kan. Buset. Udah Obet bilang salah kan, enggak boleh teman-teman. Tuh kan pasti you nih yakin Obet. Tuh kan benar teman-teman. Siapa yang terkuat teman-teman katanya? Obet dah jawablah, jawabannya pasti adalah Patrick juga kawan. Kalau udah makhluk yang terkuat siapa ya kawan? Dia tuh pengen memuji dirinya sendiri ya. Tuh kan benar. Good to kill. Oh my. So this is the third and last question. Choose beautiful. Press. Kita disuruh memilih teman-teman. Siapa yang ingin kita bunuh? Diri kita sendiri atau semuanya? Tapi tidak ada jawaban Patrick di sini. Buset. Berarti kayak kita ngorbanin diri kita untuk Sandy ya teman-teman. Kalau kita jawab diri kita sendiri, coba ya. Sandy, demi kamu. Ternyata Patrick ini Squidward yang ganteng mukanya itu loh kawan. You have 60 to solve the question. What? Hurry up, sugar. Coba. Kita dikasih kesempatan lagi kah? Kok ulang dari sini kawan? Oke. Solution to the question. Hurry up, sugar. Oke. Sekarang coba kita kill everyone. Ya teman-temannya semuanya. Oh my god. Meledak weh kasih grab. kalau ke semuanya jadi apa gunanya kawan ya? Kalau everyone baru selesai gamenya teman-teman. Baru selesai deh kita ngorbanin diri kita sendiri enggak selesai tuh. Benar. Astaga buset, ya enggak paham juga saya kawannya. Intinya semuanya meninggoy teman-teman. Patrick meninggoy, Sandy meninggoy, ikan bahkan ikan yang ngikutin kita tuh enggak tahu siapa, pastinya meninggoy juga. Aneh banget weh. Oke lah teman-teman, jadi untuk game Patrick Snapshot 2 sampai segini aja ya kan. Saya nggak tahu kelanjutan dari game ini. Artinya benar-benar udah selesai ya. Walaupun yang di pertama Obit kira tuh udah selesai juga kawan. Soalnya kan Patricknya kita tembak ya. Di part yang pertama tuh yang meninggoy kan si siapa ya? SpongeBob dengan si Tuan Crab ya teman-temannya. Dua-duanya meninggoy woy. Iya. Di part yang ini Plankton udah ditembak juga dengan Patrick. Bahkan sekarang Squidward, Sandy, dan terakhir Patrick meledak juga ya. Berarti ya, enggak paham sih kawan. Pusing saya dengan game kayak gini. Oke teman-teman, jadi untuk game Patrick Snap 2 sampai segini aja dulu ya. Game yang cukup ribet, singkat, jam sekarang juga aneh ya. Tapi lumayan lah ya buat menambah koleksian kita tentang game SpongeBob teman-teman. Jadi untuk game hari ini sampai segini aja dulu. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.